pasti teman-teman akan menanyakan juga apa motif daripada para pelaku-pelaku ini. Ya, kalau penyampaian awal memang di masa pandemi katanya kosong seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Tapi kami terus akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres, betul? Ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Ya, mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, kami tidak akan berhenti. Kami akan kejar terus. Ini mungkin teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masalah yang dikenakan, Pak? Di sini 127 di Undang-Undang Nomor 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ini masih awal karena kami masih baru saja. Kami akan dalami lagi nanti sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti pengembangan daripada perkara ini. Oke? Okay? Ya, semuanya untuk memastikan lebih ini. Untuk kelengkapan sebagai alat bukti kami. Ya? Oke? Ya? Apakah bisa dikonfirmasi inisial ini, Pak, namanya? Ada kode etik yang nanti adik belajar dulu ya. Ya? Oke? Pembeliannya dengan nominal harga berapa? Pengakuan tersangka. Tersangka. Harganya per satu klik begini, itu 1,5 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.